syukur bahawa Anwar tak bersalah. 1,000 NGO meminta Anwar diadili penuh berhemah. Bermuafakatlah semua pemimpin dunia menghantar mesej bahawa hukuman terhadap Anwar melangkau munasabah. Namun semuanya dilontar ke bangku sampah. Anwar tetap akan dihukum bersalah kerana mahkamah yang membicarakannya adalah mahkamah serba salah. Pendakwa rayanya bercabang lidah, penuh berhelah. Para hakimnya pula hanya mengangguk-angguk menurut perintah. Perintah dari seorang penguasa rakus mahasalah yang sanggup memperdagangkan kemanusiaan dengan kezaliman dan rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam acara Bicara Puisi at Bumbung Shah Alam yang dianjurkan oleh Institut Darul Ihsan, IDE dan juga Paksi, Seniman Paksi Rakyat. Ya, kita umumkan ketibaan sastrawan negara Datuk Dr. A. Samad Said. Apa khabar Pak? Dan juga ketibaan NGO Pro 98 Reformis Malaysia. Sila. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, malam ini adalah malam yang santai dan juga separa rasmi, ya. Jangan segan, jangan malu. Malam ini adalah malam yang istimewa bagi acara bulanan yang dianjurkan oleh IDE dan juga Paksi, iaitu majlis peluncuran buku yang didedikasikan khas mengenang perjuangan semua para reformis dan juga perjuangannya masih belum selesai dalam membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peluncuran buku yang berjudul Dua Dekad Dia Dizalimi. InsyaAllah peluncuran akan dilaksanakan oleh Menteri Besar Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Walau bagaimanapun, sekiranya beliau tidak dapat hadir malam ini, ianya akan dilaksanakan oleh Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang dijangkakan tiba dalam beberapa minit lagi. Kita menunggu, ya. Tapi walau bagaimanapun, biasalah, seperti saya katakan, ini adalah acara bulanan dan kita melaksanakannya dengan santai. Jadi kita tidak mahu menunggu dengan secara rasmi atau formal. Sila-sila, kalau kerusi dah kosong, tuan-tuan dan puan-puan boleh duduk di atas tikar di depan saya. Ketibaan para pelajar daripada UNICEL, betul? Betul? Okey, saya dapat isyarat ketibaan Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Selamat datang, Kak Wan. Dan juga ketibaan Timbalan Pengerusi Merangkap Ketua Eksekutif Institut Darul Ihsan, IDE, Profesor Datuk Dr. Rizwan Osman. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi saya mendeklamasikan salah sebuah puisi yang dimuatkan dalam buku ini. Ianya adalah karya Allahyarham Muhayyad Haji Yusof. Saudara Muhammad Haji Yusof, Muhayyad Haji Yusof telah meninggal dunia. Puisi yang saya bacakan tadi adalah petikan puisi daripada karya beliau, 1,000 Kali Anwar Tak Bersalah, ya. Dan anaknya insyaAllah pada malam ini juga hadir dan akan membaca sebuah lagi puisi karya Allahyarham. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, sebelum ke acara perasmian, acara ucapan perasmian, saya menjemput terlebih dahulu 2-3 orang penyair yang menyumbang karya mereka dalam buku ini dan juga penulis yang menyumbang artikel atau anekdot mereka dalam buku ini. Buku Dua Dekad Dia Dizalimi ini memuatkan karya puisi seramai 47 orang penyair.
Mereka ni profesor, ahli politik, wartawan. Tapi semuanya malam ini melalui buku ini alhamdulillah digelar sebagai penyair ya. Tanya. Dan juga memuatkan 14 buah artikel atau anekdot. Pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh ini, kenalan-kenalan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mereka kongsikan dalam buku ini. Untuk makluman mereka yang baru tiba, sekali lagi kalau tuan-tuan dan puan-puan teliti dalam sebaran publicity kita, kami mewar-warkan penerbitan buku ini sebagai dua dekad Anwar dianiaya pada mulanya ya. Tapi setelah mendapat bantahan oleh pihak polis, kita menukar tajuknya dua dekad Anwar dizalimi. Dapat bantahan daripada MO1 pula, kita tukar kepada dua dekad dia dizalimi. Ya, itu sebenarnya gurauan, bukan betul. Okay. Tapi kalau nak tahu mengapa teknikal kita tukar tajuk-tajuk dia ni, bolehlah bertanya dengan saudara Kamarul Bahrain ataupun Pak Dinsman. Ya, mereka boleh terangkan dengan lebih tepat secara artistiknya. Jadi kita memilih tajuk dua dekad dia dizalimi. Ya, sila. Okey, saya memanggil deklamator pertama atau penyair yang akan membacakan puisi pertama. Beliau akan membaca puisi karya Datuk Dr. Sidik Fadil yang tak dapat hadir pada malam ini. Dijemput saudara Khairul Arifin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya sampaikan salam yang berbahagia Datuk Dr. Sidik Fadil, Pengerusi Institut Darul Ehsan yang tidak dapat hadir pada hari ini. Walaupun pada mulanya beliau ingin sekali untuk hadir bersama-sama dengan kita pada malam yang bahagia ini. Saya akan bacakan sajak beliau di muka surat 111 buku Dua Dekad Dia Dizalimi. Dr. Sidik Fazil, nostalgia di hujung senja. Ku tatap, ku jabat, ku dakap erat, tubuh-tubuh berbalut, kulit mengeriput. Memutih dari rambut ke janggut, dapat ku rasakan hangatnya setia kawan. Tiga dekad sepakat setekad, bersama terhumban di padang karang. Tersabdai di amuk badai, ku tatap wajah-wajah teman lama. Ketika mata pudar berkisar mengitar dari meja ke meja, terasa ada yang tiada. Ku tanya khabar rakan-rakan seangkatan yang tiap kelihatan, si Suto dan si Nuyo, si Awang dan si Ujang, si Dali, si Mamat. Katanya si Suto hilang tak tahu rimbanya, si Nuyo gaib entah di mana nisannya, si Awang sibuk mendulang wang, mahu jadi jutawan kendongan. Pemilik dagangan bergudang-gudang, si Mamat tak sempat, terlalu penat kerja kuat, mahu jadi yang berhormat. Sudah 4 kali lompat, belum juga dapat mana. Si Ujang yang dulu memencak-mencak membela keadilan, katanya si Ujang tak dapat datang,
kini dia berada di seberang, jalan-jalan cari makan. Bagaimana dengan si embung? Katanya dia masih berkabung, menangisi istrinya Dewa Demokrati yang baru mati, dibelasah hantu pangkah. Apa khabar si Fatah? Alhamdulillah, dia tidak berubah, masih betah berusrah, pejam dalam Al-Fatihah, celik kembali dengan wal asri mana. Si Dali, orang kuat yang dulu mendapat pingat, wira sakti panglima besi, katanya si Dali uzur lagi, kencing manis, darah tinggi, saban minggu ke KBMC. Mana si Wira? Aku rindu bicaranya, yang selalu menggetar jiwa, katanya setelah bersengketa dengan mamak bendahara, si Wira pergi bertapa di guna di Gua Pancaraga, berguru di hulu Sungai Bambu. Nanti Wira akan kembali dan pasti lebih sakti lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Khairul Rifin yang mendeklamasikan puisi karya Datuk Dr. Sidik Fadil. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kepada yang baru tiba, acara malam ini kita adakan secara santai dan juga separuh rasmi ya. Jadi peluncurannya akan dilaksanakan nampaknya oleh Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia Datuk Dr. Wan Azizah Wan Ismail ya. Jadi setiap kali pusingan untuk setiap acara kita, kita akan mendengar 2-3 orang penyair yang menghasilkan karya, menyumbang karya mereka untuk buku ini, membaca puisi mereka, dan juga pada mereka yang menghasilkan artikel atau anekdot, membaca petikan apa yang mereka tulis berkenaan dengan Datuk Seri Wan Ibrahim ataupun perjuangan reformasi. Seterusnya, sebelum kita mendengar Setiausaha Sekretariat Pakatan Harapan Datuk Saifuddin Abdullah, harap Datuk Saifuddin bersedia untuk membaca petikan artikel beliau, saya menjemput pengerusi PSM Parti Sosialis Malaysia Dr. Nasir Hashim membaca puisi yang beliau hasilkan untuk Datuk Seri Wan Ibrahim lebih kurang 15-16 tahun yang lalu, betul doktor? Okey, dipersilakan, tepukan untuk Dr. Nasir Hashim. Dr. Nasir Hashim antara nampaknya aktivis, politikus dan juga penyair yang setaraf dengan Pak Dinsman kerana boleh menghasilkan puisi-puisi panjang ya. Saya nak habiskan puisi beliau, buku beliau memakan masa 2 minggu. Okey, doktor. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dah kenal saudara Anwar lama jugalah, masa Abim lagi. Saya bertuahlah bila bertemu dengan beliau, selalunya open ya, apa juga rahsia dengan saya, dia terbuka menceritakan keluhan dia dan seterusnya. Jadi it's our secret lah, dia pun tahu saya tak akan bongkarkan apa-apa secret yang ada, it's between him and me. Memanglah saya anggapkan saudara Anwar itu sebagai pejuang. Ini pun ditulis lama juga, 99 ya. Saya cari dalam saya punya itu, tak jumpa Rosli yang ada. Ini sahaja yang saya tulis pada masa itu. Ketika kau dicengkam kesunyian, disambar kedinginan jaringan besi dan batu, dunia serentak terhenti menegur naluri. Ketika kau meniti garisan keangkuhan, menapak kembali liku-liku hidupmu, mencari kedamaian di dalam kekusutan, alam mula berbaris mengatur langkah perjuangan. Ketika kau kesakitan dalam hentakan jahanam, cuba mematahkan jiwa sepi, cuba meracuni jasad yang kian rapuh, anak-anak dan isteri kesayanganmu menjadi pedinding, pelukan manja sanjungan abadi, membelai ketenangan, mengukuh keazaman. Ketika kau
ketika kau mengusap parut lukamu, kian diasak oleh tangan-tangan bangsa, rakyat surah pun menyahut seruan. Maka kau dipohon ketabahan, kerana itulah panggilanmu, kerana titik-titik keluhanmu dibanjiri dengan lautan keazaman, kerana penderitaanmu membangkitkan perjuangan sakti, kerana kau telah menjadi lilin membakar diri, menyuluh jalan, menyinarkan harapan. Gembiralah rakyat juga merancang direstui Maha Perancang. Saudara, dunia kita sering bergeser, sering berputar rakus, menyingkap kebalikannya. Yang damai saja mampu mencedok hikmah tersembunyi. Yang kukuh saja tersenyum sinis melihat kancah sandiwara hidup. Semoga kau tenang menghadapi cabaran, namamu tetap di bibir kami dan suaramu tetap berdansa dengan jernihan kesedaran, tetap didampingi doa murni. Semoga bertemu dalam dakapan rakyat tercinta. Salam reformasi sebagai ganti diri, salam perjuangan sebagai ikatan janji. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nasir Hashim. Itu dia bakat penyair Dr. Nasir. Okey, seterusnya kalau Datuk Saifuddin Abdullah telah bersedia membaca petikan tulisan beliau yang berjudul Anwar Ikon Perjuangan Anak Muda. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita menjual buku kita Dua Dekad Dia Dizalimi dengan harga istimewa ya. Harga pasarannya RM39, tapi malam ini kita jual dengan harga RM20. Jadi silalah segera mendapatkannya. Saya tak jamin kalau habis buku di atas kaunter, kena tunggu reprint lagi. Ya, jangan menangis ya. Alright, okay, Dato' Saifuddin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anwar Ikon Perjuangan Anak Muda. Saya diperkenalkan kepada Anwar Ibrahim oleh Muhammad Hatta Ramli, kini Dr. Muhammad Hatta Ramli, Ahli Parlimen Kuala Krai, pada awal tahun 1975. Ketika itu kami belajar di Malay College Kuala Kangsa. Saya tingkatan 2, beliau tingkatan 6. Dalam program sudut pidato yang diadakan di bawah Big 3 di depan Big School dan menghadap Big Field, nama pokok bangunan dan padang paling disayangi pelajar MCKK, Hatta dan teman-temannya mengedarkan majalah Risalah terbitan Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, iaitu edisi yang mengisahkan Anwar ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ASA. Beliau ditahan kerana membela nasib petani baling yang menderita akibat dibelenggu kemiskinan yang berpanjangan dengan mengetuai mahasiswa dan anak muda berdemonstrasi baling di Kuala Lumpur pada awal Disember 1974. Ketika itu beliau Presiden ABIM dan Majlis Belia Malaysia MBM. Saya dan teman-teman berasa teruja apabila diberitahu yang Anwar bekas pelajar MCKK, beliau dari rumah Muhammad Shah, iaitu rumah saya juga. Adlibnya ialah bila sekarang nyanyi lagu Pakatan, lagu Keadilan, bila sampai ke seni kata membujur lalu melintang patah. Hati saya selalu berkata, adakah Anwar guna cogan kata rumah Muhammad Shah? Kali pertama saya mendengar ucapan Anwar dan berpeluang bersalam dengannya ialah pada tahun berikutnya, iaitu apabila dalam jelajahnya selepas dibebaskan daripada tahanan ISA, beliau memberikan ceramah di MCKK. Masih segar dalam ingatan saya akan tema ceramahnya, iaitu Islam sebagai cara hidup yang sempurna. Oratornya hebat sekali. Beliau mengartikulasinya dengan begitu bernas bahawa penghayatan Islam yang sepenuh dan seutuhnya amat penting dalam menghadapi cabaran sekularisme dan pembaratan. Beliau memberikan contoh-contoh jelas seperti peranan Lord Macaulay ketika penjajahan Inggeris di India
dan Snok Hugronje, dan Anwar ada cara menyebut nama Snok Hugronje yang orang lain tak boleh tiru dan saya takkan berani menirunya. Ketika penjajahan Belanda di Indonesia, ia juga diselit dengan jenaka yang menarik, contohnya dengan menggayakan penghujahan atau dialog antara Maulana Ali Siddiqui yang mempertahankan keagungan Al-Quran yang dikritik oleh George Bernard Shaw. Kedua-dua peristiwa tersebut meninggalkan kesan mendalam pada saya dan sebahagian teman-teman. Ia katalis untuk kami memulakan usrah di kolej. Kurikulumnya daripada ABIM, iaitu melalui Kesatuan Pelajar Islam Perak KPIP Cawangan Kuala Kangsar. Ketika di MCKK, Anwar amat aktif dalam program-program agama, bukan sahaja di dalam kolej, malahan juga di luar kolej, iaitu di sekitar daerah Kuala Kangsar. Mentornya ialah Ustaz Abdul Rahman Saleh yang kebetulannya ustaz saya juga. Cerita selepas itu di UM dan sebagainya. Selepas bergraduasi, Anwar menubuhkan Yayasan Anda Akademik di Kuala Lumpur. Ia mempunyai dua kampus, iaitu di Jalan Pantai Baru dan di Kampung Baru. Anwar menjadi pengetua Yayasan Anda dan dibantu oleh dua orang kanannya, iaitu Kamarudin Muhammad Nur, kini Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, sebelum ini pernah Ketua UMNO Bahagian Pasir Putih dan ADUN Semarak dan naib Presiden ABIM, dan Allahyarham Fuad Hassan, bekas Ketua Pengarah Jasa Esko Kerajaan Negeri Selangor, ADUN Ulu Kelang, bekas Presiden ABIM dan Presiden PKPIM. Saya lompat. Dalam banyak sumbangan Anwar pada saya, yang paling berkesan dan mendalam untuk jangka masa yang panjang dan mempengaruhi pelbagai bidang, iaitu sehingga ke hari ini, ialah sumbangannya terhadap kebangkitan semula Islam di Malaysia, khususnya melalui ABIM. Dengan tidak menafikan sumbangan organisasi lain, contohnya Al-Arkam dan Jemaah Tabligh, ini maksud saya tahun 70-an, namun menurut ramai penganalisis, ABIM has been a central force since its launch in 1971. Saya akhiri dengan mengimbau bagaimana Anwar secara fizikal yang diingati oleh ramai orang pada tahun 70-an, mungkin termasuk Kak Wan kot. Tentu ramai masih ingat akan Anwar semasa memimpin ABIM, cara pidatonya serta penampilannya yang bermisai dan berjanggut nipis, berbaju Melayu, berseluar pant dan bersandal, yang menjadi ikutan ramai mahasiswa dan anak muda, manakala para mahasiswinya pula memperaga dan mempopularkan apa yang pada masa itu digelar sebagai tudung dakwah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Saifuddin Abdullah. Begitulah bacaan petikan artikel atau anekdot beliau. Sebelum kita ke acara seterusnya, iaitu ucapan aluan oleh Timbalan Pengerusi IDE Institut Darul Ihsan Profesor Dr. Datuk Muhammad Rizwan Osman, kita mengucapkan selamat datang kehadiran isteri kepada penyair tersohor mendiang WS Rendra, iaitu Ken Zuraida, yang bersama kita malam ini. Tepukan Ibu Ken Zuraida, boleh berdiri, angkat tangan, boleh kita lihat wajah. Itu dia isteri kepada penyair mendiang WS Rendra. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan maklum, semasa reformasi, Allah yaham, minta maaf pasal arwah Rendra masuk Islam ya. Saya tak ingat tahunnya bila, dan Allah yaham, Allah yarham WS Rendra menghasilkan puisi yang banyak dalam menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa reformasi. Kak Ken Zuraida datang daripada Indonesia ya untuk bersama kita di sini di rooftop. Pada tuan-tuan dan puan, adik-adik yang sahabat-sahabat mungkin baru tiba di bangunan IDE ni, jadi saban bulan, setiap bulan
minggu pertama atau minggu kedua kita mengadakan memang acara baca puisi. Tapi malam ini malam yang sangat khas untuk kita menyokong pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Juga sebelum saya mempelawa Profesor Rizwan Osman, boleh saya dapat kepastian di manakah buku Cenderamata kita? Mendapatkan tanda tangan tuan-tuan dan puan-puan. Sila angkat tangan siapa yang memegang buku Cenderamata, kerana kita ingin menyerahkan buku Cenderamata tersebut ditandatangan oleh Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Di mana buku Cenderamata? Ada? Kalau tak ada saya tuduh SB ambil. Ada? Tak ada? Di mana? Boleh saudara sampaikan buku tersebut kepada saya sebentar lagi ya. Okey, alright. Okey, dipersilakan Profesor Muhammad Rizwan Osman, Timbalan Pengerusi IDE merangkap Ketua Eksekutif IDE untuk memberi kata haluan kepada kita semua pada malam ini, malam peluncuran buku Dua Dekad Dia Dizalimi dan juga baca puisi Bumbung at Shah Alam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Yang dihormati saudara pengacara majlis, Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, Ahli Dewan Undangan Negeri Kajang, juga merupakan Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia. Saya lihat pada malam ini juga dihadiri oleh beberapa orang wakil rakyat. Saya nampak YB Syarif Sungit dan juga beberapa pemimpin utama parti, Haji Anwar Tahir bersama Prof. Syed Hussein Ali dan juga yang lain-lain yang sekira bersama-sama pada malam ini untuk memperingati ataupun mengenang apa yang kita anggap sebagai jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah pun memasuki 10 tahun berada dalam penjara. Dan sudah tentu apa yang cuba kita sampaikan pada malam ini ialah untuk kita bukan sekadar bernostalgia tentang beliau, tetapi pada waktu yang sama bagi membolehkan masyarakat terus menyedari ataupun terus menerima bahawa beliau merupakan seorang yang telah memberikan sumbangan yang cukup besar kepada pembangunan negara. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, Institut Darul Ihsan mengambil inisiatif untuk menerbitkan buku dan pada waktu yang sama mengadakan majlis pada malam ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan ialah bagi membolehkan masyarakat memahami, menyedari dan juga menghayati apa yang telah beliau perjuangkan. Dalam konteks ini, saya kira sebagai seorang yang mendalami bidang sejarah, saya merasakan ini merupakan satu keperluan. Kalau kita tidak lakukan perkara ini, masyarakat akan lupa. Apatah lagi dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan pada hari ini yang seolah-olah cuba untuk melupakan sumbangan beliau. Malahan terdapat usaha-usaha yang seterancang cuba untuk menafikan sumbangan yang telah beliau berikan kepada negara. Saya ambil satu contoh. Apabila terdapatnya suatu usaha untuk menafikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memainkan peranan penting dalam penubuhan dan juga perkembangan Universiti Islam Antarabangsa. Saya pernah menghadiri beberapa perbincangan untuk membincangkan ataupun mendalami tentang penubuhan beberapa institusi di Malaysia. Dalam satu perbincangan yang sifatnya akademik, dihadiri oleh pimpinan kanan pihak negara sebagai contoh, membincangkan siapa yang memainkan peranan dari segi perbankan Islam dan sebagainya, akhirnya cukup menarik apabila mereka memutuskan bahawa Anwar Ibrahim tidak ada sumbangan apa-apa dari segi penubuhan perbankan Islam. Tetapi satu kelebihan Anwar Ibrahim, apabila kita bertanya dia berjawab. Tetapi kalau kita tak tanya dia tak jawab. Saya jumpa beliau dalam satu majlis, saya tanya kepada beliau, apa sumbangan Datuk Seri dalam perbankan Islam? Beliau menjawab mudah. Pada waktu itu, ana baik dengan Tun Mahathir. Tun Mahathir waktu itu ya. Tun Mahathir, dia tidak ada institusi Islam. Dia tidak bank Islam, dia tidak universiti Islam.
Tetapi Tun Mahathir bukan berminat untuk menjadikan ini sebagai satu institusi yang besar. Saya tanya apa sumbangan Datuk Seri. Saya pada waktu itu baik dengan Tun Mahathir. Saya minta supaya Tun Mahathir peruntukkan 2 bilion. Dan 2 bilion inilah yang menjadikan perbankan Islam itu berlakunya take off yang cukup cemerlang. Hal yang sama juga berlaku pada UIA. Pada waktu ini terdapati bahawa seolah-olah beliau tidak ada sumbangan apa-apa dengan UIA. Saya bertanya kepada beliau, apa sumbangan Datuk Seri kepada UIA? Beliau menyebut bahawa UIA ini nak tubuhkan merata tempat. Kejap di janda baik, di sana, sini dan sebagainya. Tetapi beliau merasakan bahawa di Gombak itu tempatnya yang terbaik. Dan Gombak itu terdapat sebuah estate yang besar yang dimiliki oleh seorang Cina. Beliau panggil tokoh Cina yang memiliki ladang ini dan memberitahu bahawa beliau nak tanah ini untuk buat UIA. Dan disebabkan waktu itu beliau menteri, akhirnya tanah itu di-acquire dan dijadikan sebagai tapak untuk universiti. Kemudian dia bergurau kepada saya. Dia kata kalau dia tahulah yang anak nak kena pecat, sampai mati tekan beri itu. Tetapi apa yang saya ceritakan sini, bahawa kalau kita melihat sepanjang perjuangan beliau, sepanjang beliau terlibat dalam bidang politik, beliau telah memberikan pelbagai sumbangan. Sumbangan yang besar, ia bukan saja merubah negara, tetapi termasuk juga merubah diri kita. Disebut oleh Datuk Safuddin tadi, bagaimana beliau mengenali Anwar Ibrahim, dan bagi mereka yang terlibat dengan gerakan dakwah, tahulah bagaimana sumbangan beliau. Saya sebutlah perkara-perkara ini. Kalau saya tanya yang perempuan, mereka tak tahu kenapa mereka pakai tudung. Ya. Tetapi kalau saudara pakai tudung, saudari-saudari sebenarnya ada terhutang budi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab pakai tudung bukan tradisi Melayu, ya. Bukan tradisi Melayu pakai tudung seperti ini, ya. Tetapi itulah tradisi yang telah beliau mudahkan. Dan pada hari ini, setuju tak setuju soal lain, tetapi ia sudah menjadi sebahagian daripada budaya Melayu. Oleh tuan-tuan dan puan-puan, terlalu banyak yang boleh kita perkatakan tentang sumbangan beliau. Tetapi yang penting saya sebutkan di sini bahawa kehadiran kita di sini merupakan kehadiran mereka yang prihatin dengan apa yang telah menimpa beliau selama ini. Pada waktu ini, ketika kita boleh makan sedap, kita boleh duduk sedap, kita boleh tidur insyaAllah baik sedap, tetapi beliau berada di penjara, bukan setahun, bukan dua tahun, tetapi 10 tahun. Sebagai seorang sejarawan, saya menulis sejarah bangsa Melayu. Sebab zaman Melaka, sampailah zaman ini. Mungkin kita mengatakan bahawa tokoh Melayu yang paling teruk dihina adalah Hang Jebat. Ya? Hang Jebat dianggap menderhaka kepada raja. Apabila beliau mati, bukan saja beliau dibunuh, keluarganya dibunuh, malahan rumahnya dikorek, tanah dibuang ke laut. Nak menunjuk betapa hinanya Hang Jebat. Ya? Tetapi itu sejarah lama. Ya? Tetapi kalau kita lihat sejarah Melayu moden ini, ya, saya tidak bertemu dengan seorang pemimpin yang dihina oleh kelompok-kelompok tertentu seperti yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi yang pentingnya, walaupun beliau dihina, beliau dipenjara dan pelbagai tekanan dikenakan pada beliau, tetapi jasa, sumbangan, pengorbanan beliau masih dikenang. Dan inilah kekuatan yang terdapat pada individu yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati, sekali lagi saya ambil kesempatan ini untuk mengalukan tuan-tuan dan puan-puan ke Institut Darul Ehsan. Kita sudah pun beroperasi sekitar 3 bulan yang lalu, dan antara kegiatan kita lakukan termasuklah kita panggil sebagai kursi bumbung. Kita buat atas bumbung dalam suasana santai, dan seperti dinyatakan tadi, kita akan sentiasa lakukan sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali program-program begini. Dan saya mewakili Darul Ihsan, Institut Darul Ihsan, mengundang tuan-tuan dan puan-puan ke sini untuk sama-sama memanfaatkan bangunan ini, ruang ini, untuk kita saling kenal-mengenali di samping meneruskan agenda yang sama-sama kita perjuangkan. Sekali lagi, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya Kak Wan yang dalam kesibukannya hari ini masih dapat bersama dengan kita. Dan juga saya agak teruja belum lihat Pak Samad bersama, walaupun usia saya kira sudah agak lanjut. Tadi Datuk Nazri kata panjang janggut, ya, tapi saya kira itu tidak menghalang beliau untuk di sini, dan saya yakin
semua di sini tertunggu-tunggu untuk mendengar puisi ataupun pembacaan sajak oleh Pak Samad sebentar nanti. Oleh itu sekali lagi kita ucapkan, saya tak nampak apa nama ni, Haji Rusli ya, Rusli Ibrahim ya, adik Datuk Seri ada, saya dapat terlindung dekat kamera ya, dan di belakang apa nama ni yang lain-lain ya yang tak sempat saya sebutkan. Tetapi yang jelasnya inilah merupakan sebahagian daripada pengorbanan kita yang menunjukkan dan membuktikan keprihatinan kita kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman, Timbalan Pengerusi Merangkap Ketua Eksekutif IDE Institut Darul Ihsan. Sekali lagi Matahari September menjadi saksi bahawa maha kezaliman selama merantai penuh dongeng tuduh fitnah kini kalah dan kerdil berdepan hakikat kebenaran yang lama sabar menanti. Walau kemarin dilontar 1,000 keji dayus, walau kemarin dicabar 1,000 hela rakus, namun wiraku terus kekal, terbukti dan terbilang, simbol kebangkitan harapan satu dalam 1,000. Selamat pulang wiraku, kami semua sudah sedia untuk bersamamu, membawa gelombang senantiasa subur, tak lumpuh pudar atau lenyap padam. Selamat pulang wiraku, datanglah dugaan, datanglah cabaran, sumpah kami adalah setia berkorban dan sedia berjuang. Kini lebih teguh, kini lebih gagah, kerana betapa kami hayati pesanan keramat itu, masih segar nadi juang dan nada amanamu. Kalau takut dengan risiko, jangan bicara soal perjuangan. Selamat pulang wiraku, teruslah pimpin kami berjuang. Reformasi! 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 Itulah tuan-tuan, puan-puan, saya menunggu Pak Dinsman naik sebenarnya. Itu sebab saya kena baca puisi saya yang bersemangat sikit. Pak Dinsman dah tak sabar tu. Ya, puisi itu saya hasilkan 13 tahun yang lalu pada hari pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa konspirasi fitnah liwat yang pertama, iaitu 2 September tahun 2004, berjudul Selamat Pulang Wiraku, didedikasikan khas buat Anwar Ibrahim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita nampaknya tadi ramai tetamu-tetamu kita yang masuk selepas pembukaan kita, jadi seperti yang mana yang disebut oleh Profesor Rizwan juga tadi, beliau pun tak perasan Pak Rusli ada, jadi saya pasti kita juga tak nampak lagi berapa orang sebenarnya yang dah bersama kita. Apa kata kita berkenalan ya dengan 47 orang penyair kita dan juga 17 orang penulis artikel anekdot kita. Mereka tu mungkin tuan-tuan dan puan-puan kenal sebagai seorang ikon, seorang YB, seorang seniman, seorang sastrawan. Okey. Saya menyebut terlebih dahulu mereka-mereka yang menyumbang catatan ya. Dalam buku kita letakkan sebagai catatan tentang dia. Dipersilakan untuk bangun Anwar Tahir atau Haji Muhammad Anwar Tahir, iaitu Setiausaha Agong bagi Parti Amanah. Tak perasan tu. Di sikit. Perkenalan. Saya pun baru tahu bahawa Pak Anwar Tahir ni seorang penyair bulan lalu. Tak lain tak bukan kerana program baca puisi bumbung ya. Tiba-tiba Haji Anwar Tahir menjual buku antologi puisi beliau yang berjudul Puisi Peduli. InsyaAllah pagi esok saya habis Pak Anwar ya. Okey, dipersilakan juga saudara Amidi Manan, mantan presiden NGO ABIM, untuk juga bangun. Boleh orang nampak berkenalan sikit. Dipersilakan juga Pak Dinsman. Pak Dinsman, presiden Seniman Paksi Rakyat. Bangun Pak Dinsman. Mesti adik-adik ni juga nak tahu siapa Pak Dinsman, pengarah yang mencipta rekod tahun lalu di bumi Selangor Darul Ihsan dengan teater-teater atas pokok ya. Beliau telah mengarahkan teater di mana para pelakonnya berlakon atas pokok.
tahun lalu, pertengahan April. Dipersilakan, YB Dr. Mujahid Yusof Rawa pun menyumbang tulisan beliau, tapi beliau tak dapat hadir malam ini. Beliau menyumbang artikel dan juga puisi, tapi kita kekalkan puisi beliau dalam artikel yang berjudul Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang Ku Kenali. Dr. Sidik Fadil pun seperti yang saya umum tadi tidak dapat hadir bersama. Beliau menyumbang dua buah artikel. Dr. Syed Hussein Ali, mantan Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat dan juga mantan Presiden Parti Rakyat Malaysia. Saudari Falina Sidik ada tak? Saya tak perasan sama ada. Tak ada ya. Okey, tak dapat ada. Beliau menyumbangkan artikel berjudul Anwar Ibrahim 365. Pak Hasan Karim, saudara Hasan Karim, iaitu mantan Setiausaha Agong pertama Parti Keadilan Nasional. Ya, betul Pak? Betul? Saya baca tulisan macam tu ditulisnya. Bukan, silap. Silap orang. Allah, Anwar Tahir, Allah. Malam ni saya pula tersasul. Tak apa, malam ni kita santai-santai kejap lagi sambil-sambil makan. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, boleh berkenalan dengan tokoh-tokoh ini. Merekalah para pejuang yang menggerakkan reformasi. Merekalah antaranya juga yang menubuhkan parti-parti politik Malaysia ya. Pak Hasan sekarang dia adalah pengerusi bagi Parti Keadilan di negeri Johor. Betul Pak? Kali ini saya betul. Okey. Dipersilakan perkenalkan berdiri YB Datuk Kamarudin Jaafar, Ahli Parlimen Tumpat. Beliau kini adalah pengerusi atau setiausaha bagi Sekretariat Deklarasi Rakyat. Saudara Mahyudin Asari, dengan artikelnya Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang Disayangi. Ada tak? Ada atau tidak? Profesor Dr. Syarudin Badarudin, yang kini adalah naib presiden bagi Parti Keadilan, menyumbangkan artikel Anwar Ibrahim, pemimpin berwawasan. YB Sa'ari Sungip, atau dikenali sebagai Pak Abu. Pak Abu antara mereka yang menyumbangkan artikel dan juga puisi yang kita muatkan dalam buku ini. Datuk Saifuddin Abdullah adalah beliau memimpin sekretariat bagi Pakatan Harapan. Betul Datuk? Kalau saya tersilap ke? Okey. Saudara Syafiq Kamarul, AKA Saudara Raja Yusof Arifin. Tak ada. Saudara Raja atau Syafiq Kamarul menulis artikel yang berjudul Puisi Angkat Bela Anwar. Okey, saya akan sambung seterusnya nama-nama puisi pemuisi sebentar lagi setelah kita mendengar deklamasi oleh penyair wanita kita, penyair wanita muda. Beliau adalah mahasiswi UNISEL jurusan Meskom Komunikasi Massa. Dipersilakan saudari Mashita Sulaiman yang dikenali dengan nama Caca. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam reformasi pada para hadirin malam ini. Puisi ini berjudul 10 Februari yang saya ciptakan khas untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terimalah. Tanggal 10 Februari itu tercatat sebuah sejarah luka. Reformasi sakit dilanyak penguasa, tak pernah habis dendamnya sehingga jiwa taruhan dunia. 10 Februari itu juga mengingatkan aku seorang pejuang, kasihnya tak pernah padam, malah terus berjuang walau setianya selautan neraka. Sungguh Anwar, aku memujamu. Izinkan aku sepertimu dalam langkah ini. Aku melihatmu tak gentar melawan takdir, walau hanya menyendiri, terkunci di sangkar besi, namun hatimu tak mampu dikunci tirani. Ya Tuhan, itulah sosok yang aku kenali, Saudara Anwar Ibrahim. Terima kasih. Terima kasih saudari Mashita Sulaiman dengan puisi 10 Februari. Seterusnya, tadi saya asyik sebut saja. Apa kata kita mendengar pula bacaan puisi oleh Anwar Tahir? Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Ada sebuah puisi yang ditulis untuk saudara Anwar Ibrahim pada halaman 97 dan 98 buku ini. Dirgahayu Anwar Ibrahim. Dalam tulisan monumentalmu, kau petik dari Shakespeare kata-kata indah. Jika kalian dapat melihat ke dalam benih-benih waktu dan katakan benih mana yang bakal tumbuh dan yang mana pula tidak, lalu katakan padaku. Demikian barangkali pertanyaan dari sang penggerak, dan itu pula yang harus direnung oleh kita yang menerima dampak dari segala gerak tindak seorang pejuang pendidik bangsa. Engkau yang menggugah rasa dari seluruh deria yang ada padaku sejak 4 dasawarsa, tak pernah lupa kata-kata saktimu dan kalimat pemula yang menggetarkan dari mulutmu. Aku mendengar exploitation de l'homme sur l'homme darimu, penindasan manusia ke atas manusia, kaya bertambah kaya, miskin papa kedana. Dari gemuruh katamu demi rakyat, demi perubahan, islah, reformasi, engkau bangkitkan segudang kesedaran, kemudian engkau bangunkan segunung keinsafan. Engkau sang pemula, perintis kebangkitan baru bangsa, menjulang sebuah nahda, kebangkitan tanpa nokta. Dan kami benar-benar terhutang kerana engkau bangunkan kami dari tidur lena sejak awal 70 lagi. Engkau bawa keinsafan dan semangat dari dirimu yang adidaya, adimuka dan adiwarna kepada kami yang bangkit menyongsong kebangkitan. Dari gelombang itu bermunculanlah berbagai seteru. Dari setiap detik waktu dirimu terus diburu dengan fitnah nista, sehingga engkau dipisahkan dari umat dan buana. Mereka memaksamu mendekam di penjara agar tidak lagi bersama kami di akar rumput ini. Namun tiada siapa bisa memisahkan antara kami dengan Raja Wali Sakti yang telah mengembang sayap ke serata negeri. Kami tetap setia bersama nahdah ini. Justru engkau tidak saja menggerak dan membangun, namun juga mendidik, menyemai benih juang. Percayalah, memang benar kata filosof, akar dari pendidikan itu pahit, tetapi buahnya manis sekali. Dirgahayu Anwar Ibrahim dan para temannya yang tidak pernah mau berhenti melawan. Dirgahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat-hebat tuan-tuan dan puan. Saya sampai terpaksa highlight diksi-diksi puitis
Pak Anwar Tahir ya. Itu dia tadi puisi beliau, Dirgahayu Anwar Ibrahim. Seterusnya kita menjemput bacaan anekdot, petikan artikel oleh penulisnya tak lain tak bukan Pak Hasan Karim. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengisi. Anekdot dan catatan yang saya tulis ini ada 6 muka surat. Lebih sikit 6 muka surat. Saya petik 2-3 bahagian. Yang lain kita boleh baca lah. Ada sesuatu pendirian yang jelas yang mungkin dipegang oleh Anwar. Aku tidak pasti adakah ini satu kekuatannya ataupun satu kelemahannya. Aku melihat sendiri gejala ini. Aku lihat walaupun Anwar dizalimi, dia tidak melawan balik dengan kekerasan atau keganasan. Melawan tetap dia melawan, tetapi dia mengelakkan dari mencetuskan kekerasan atau keganasan. Ini menjadikan aku semakin marah apabila rejim yang memerintah menzalimi orang seperti Anwar yang tidak ganas ini. Perjuangannya kulihat sentiasa peaceful, sentiasa aman. Perhimpunan mungkin besar atau teramat besar, tetapi ia kekal aman. Kadang-kadang aku marah kepada Anwar kerana dia terlalu sabar dan non-violent seperti Mahatma Gandhi atau Martin Luther King. Ada peristiwa yang merakamkan gejala Anwar yang non-violent ini. Aku kisahkan secara flashback 44 tahun yang lalu. Pada tahun 1973, berlaku tunjuk perasaan beribu-ribu orang mahasiswa dan belia di Kuala Lumpur kerana menentang kezaliman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin di Timur Tengah. Anwar Ibrahim juga yang menjadi antara pemimpin yang mengepalai tunjuk perasaan itu, dan aku pun ada sama. Kami mengadakan tunjuk perasaan di hadapan bangunan AIA di Jalan Ampang, dan kemudian kami berarak beramai-ramai di hadapan Lincoln Center, iaitu pusat kebudayaan Amerika yang dimiliki oleh Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Bangunan Lincoln Center itu menjadi simbolik entiti Kerajaan Amerika Syarikat yang menjadi kuasa besar yang mendukung rejim ganas Israel menindas rakyat Palestin di bumi para anbiya itu. Sebenarnya sejak dari zaman universiti hinggalah setelah keluar universiti, aku tidak pernah berada dalam gerakan di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim. Aku menghormati kepimpinannya waktu itu, tetapi tidak bersama di dalam organisasi pimpinan beliau. Aku berada di dalam jalur politik yang lain pada waktu itu. Kembali dalam peristiwa tunjuk perasaan anti-Israel dan anti-Amerika itu, apabila kami berada di hadapan Lincoln Center, Anwar masih berada di belakang perarakan. Dia dijulang oleh pelajar-pelajar. Manakala aku sudah mara jauh ke depan, aku berada bersama sekumpulan pelajar radikal kiri di barisan paling hadapan menghadap pintu kaca Lincoln Center. Kami sudah bersedia untuk menggempur bangunan Lincoln Center itu. Apa jadi, jadilah sikap kami waktu itu. Kami hidup waktu itu pada zaman kebangkitan pelajar di Paris, Perancis, perjuangan anti-perang di Amerika,
Perang Patriotik Vietnam melawan Amerika di Indochina dan revolusi kebudayaan di Tiongkok. Tetapi kemudian Anwar datang ke arah kami. Dia memujuk kami supaya jangan lakukan kekerasan kerana hormat kepadanya. Kami mengalah dan berundur. Tapi aku rasa marah waktu itu. Maklumlah darah orang muda di zaman pancaroba itu. Sekarang, bila aku kenang kembali, bila sudah tua-tua begini, betapa Anwar berpandangan jauh waktu itu. Jika Lincoln Center itu kami gempur, bangunan itu tidak akan runtuh. Tetapi sebaliknya kami beramai-ramai di barisan depan itu akan disumbat ke dalam penjara. Mungkin diberpikir ketika itu, kalau tidak masuk penjara, biarlah dia yang masuk penjara sebagai pemimpin, bukan kami semua. Dan izinkan ringkas saja, ada satu rahsia nak dikongsi di sini. Anwar jenis tak lupa kawan. Sewaktu dia di puncak kuasa menjadi timbalan Perdana Menteri, dia pernah menghantar wakilnya, seorang pemimpin kanan dari Parti Barisan Nasional, menghubungi kami agar menyertainya di dalam kerajaan. Mudah cakap, Anwar Ibrahim mengajak Profesor Dr. Syed Hussein Ali, Profesor Madya Dr. Sanusi Osman, Peguam Abdul Razak Ahmad, Peguam Muhyiddin Kadir dan kami yang lain dalam Parti Rakyat Malaysia waktu itu supaya menyertainya dalam UMNO dan BN. Kelihatannya Anwar ingin menguatkan kedudukannya dalam menghadapi saingannya di dalam UMNO waktu itu. Ternyata Anwar Ibrahim amat percayakan kami dari PRM. Tetapi tawaran itu kami tolak dengan hormat. Hanya beberapa bulan selepas tawaran itu berlaku, Anwar sendiri tumbang dalam UMNO dan kerajaan yang memerintah. Itu perkongsian saya pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan Karim. Sebelum saya menjemput sastrawan negara Dato' Dr. A. Samad Said untuk membaca puisi beliau dan seterusnya selepas itu acara peluncuran buku Dua Dekad Dia Dizalimi, sekali lagi saya umumkan bahawa malam ini kita menjual buku ini dengan harga istimewa RM20 sahaja. Kalau harga pasaran selepas balik keluar daripada bangunan idea ni, harganya RM39. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan-puan dapatkan segera. Bolehlah juga kejar minta tanda tangan autograf Kak Wan, ya, dan juga tokoh-tokoh karyawan kita. Izinkan saya juga untuk mengumumkan bersama kita pada malam ini dalam acara ini mantan ketua pengarang Berita Harian Datuk Nazri Abdullah. Datuk, boleh bangun Datuk supaya orang nampak sikit. Bersama kita itu dia Datuk Nazri Abdullah. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat pada 2 September 1998, sekitar bulan itu ya Datuk, sebelum dan juga selepas Datuk Seri dipecat, ramai ketua editor, mereka yang menduduki apa tingkat-tingkat kuasa dalam media, dibuang oleh Kerajaan Barisan Nasional malangnya, dan Datuk Nazri adalah antara mangsa yang dizalimi oleh rejim Barisan Nasional. Saya juga ingin mengumumkan juga bersama kita Presiden ABIM, Saudara Remy Abdul Rahman. Saudara Remy, itu dia Presiden ABIM kita. Saudara Mustafa Kamil Ayub ada bersama kita, salah seorang pimpinan utama Parti Keadilan Rakyat, juga sutradara atau pengarah filem terkenal, orang Otai Ziarah Karyawan, Pak Yasin Saleh. Pak Yasin, sila bangun Pak Yasin. Pak Yasin Saleh adalah pengarah filem bagi filem Dia Ibuku dan juga Ali Setan 2. Siapa pernah tengok Ali Setan 2? Dan banyak lagi filem ya Pak Yasin. Pak Yasin sentiasa akan hadir dalam hampir saya boleh kata 99.9% lah
acara program Seniman Paksi Rakyat dan juga IDES saban bulan ya. Terima kasih Pak Yasin. Okey, dan juga saya nampak tadi Ustaz Dr. Badrul Amin Barun, iaitu sekarang pengerusi NGO Pro 98 Malaysia. Ustaz, di mana Ustaz? Ah, itu dia Ustaz. Ustaz, angkat tangan Ustaz. Orang nak berkenalan tu sikit. Okey. Alright, jadi saya menyebut sekarang sastrawan negara Datuk Dr. A. Samad Said untuk menyampaikan puisi beliau. Pak Samad menyumbangkan sebanyak 3 buah puisi berjudul Perlawanan, Tinggi Harapan dan juga Ke Jalan Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memang ada tulis 3 buah puisi dalam antologi yang terbaru yang diimpunkan itu. Tapi malam ini saya ingin membacakan 3 buah puisi yang saya tulis khusus untuk Saudara Anwar Ibrahim. Puisi ini saya tulis yang sebuah tahun 2015. Dan sebuah lagi 2016. Dua sebenarnya 2016. Dan semuanya ini ada hubungan dengan insiden yang berlaku. Daripada insiden itulah yang saya tulis. Dan saya memulakannya dengan Malam Anwar. Senja ini kita berwaras setulus jiwa. Panji sudah tercari, kita usah berdusta. Malam ini suara kita lidah berhikmah, bertengkar hanya demi keadilan negara. Siapa yang jatuh dan siapa pula bangkit, wajiblah ditanya tulus akar tindakannya. Keadilan mengharum dari sungai dan bukit, musim fakta wajib disunting kemurniaannya. Bersyairlah demi keadilan sejahtera, semua selimut disingkap, langsir diragut, kerana malam ini bakal terus gelita. Usah gentar menyalakan obor dalam ribut. Kita mesrai jutawan kekunang kerdipnya, dan dalam tamsir yang cemar kita luhuri fakta. Siapa yang jatuh dan siapa yang bangkit, wajar dimaklumi betapa perit pun cengkamnya. Angin itu jerit September abad nan sudah, menderu kencang menghadapi cengkaman pedas. Itulah kali yang terakhir sebaris warkah, ya, cemas dicantas, geram dironyok dari atas. Malam ini kita jeritkan puisi terdera, kita bangkit menyembuh keadilan
yang luka. Saya tulis ini 9 hari bulan 2 2015. Judul yang sama, yang itu Malam Anwar. Ini itu juga judulnya, Malam Anwar 2. Lihat, kini telah hampir bertarung doamu. Ayat-ayat terpilih khusyuk mendakap kalbu. Hampir semua belantara telah kau reda demi tekun mencari keadilan yang sasa. Pernah sayup serta sepinya September itu, napas harum di pengasi sentiasa diganggu. Tapi tiada langkup yang gabra dan kusut, juga tiada teman demonstran pun yang takut. Dikau melangkah dengan yakin sepadu tekad. Dikau percaya kebeburukan wajib digugat. Suara tajammu gemuruh membelah iklim, mengisytiharkan bermulanya sebuah musim. Dikau amat lama di dalam, kami di luar, tindak pernah duduk, malam tidak pun gementar. Reformasi, reformasi, obor nan sehati, tidak sanggup undur demi melawan tirani. Atas sejadah kini tetap tenang dirimu, seganding tetap kami secekal mengiringmu. Memang sayup sungguh September luka itu. Kuharap Desember ini sahdulah dirimu. Reformasi benih murni bagi keadilan, dan tekun di kau menyiramnya berterusan. Dua malam, Malam Anwar yang pertama, yang satu, kemudian Malam Anwar yang kedua. Tiba satu waktu, kita tunggu di waktu pagi dengan harapan yang sangat luar biasa, mempercayai bahwa keadilan akan menyubur. Itu tidak berlaku. Dan saya tulis dua itu malam, yakni pagi Anwar. Malam Anwar satu, Malam Anwar dua, dan pagi Anwar. Kabar tak tersangka tiba-tiba menara patah. Sesudah terlalu lama kami membenanya, ramai yang tulus, walaupun tidak semua, maklumlah begitu debarnya jantung mahkamah. Memanglah diri seorang tapul amat paham, di kamusnya pun memang tiada kata gamam. Dunianya sendiri juga sangatlah mengerti, tidak semua yang jaya mencoba sekali. Kalah benih cabaran untuk menuju menang. Menang akar batin subur mengiring tujuan. Tujuan inti hajat demina
kebajikan, kebajikan rasa seimbang sesama insan. Memang sebuah pulau tak pernah sendiri, ke pantai ataupun ke bukit, segirang hati. Lama bersufi, juga lama menapis diri, darat sudah tercemar, harap lautnya murni. Ya, kami bersama dikunyah resah serta pilu, merawat duka pribadi sesungguh kalbu. Malam Anwar teramat mesra mengharap rindu, tapi paginya tiba segala sebu. Dirinya lama bersepi, lama bersendiri, sedar di dalam cemar, harap di laut murni. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah hasil karya puitis sastra negara Datuk Dr. A. Samad Said, sastra negara kita. Pak Samad Said pun seperti mana kita tahu, hampir 2 tahun yang lalu, bulan Jun 2015 pun menunjukkan ya perasaan kemarahan beliau sehinggakan beliau pun bersama dengan kita dalam lapangan politik dengan memasuki parti DAP. Ha, dahsyat Pak Samad ya. Okey, harap-harapnya sepanjang ini sastra negara ramai lagi masuk bersama kita dalam parti-parti pembangkang. InsyaAllah. Amin. Okey. Sebelum saya menjemput Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, diiringi oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman ke pentas untuk Kak Wan, kita panggil Kak Wan menyampaikan ucapan dan juga meluncurkan buku Dua Dekad Dia Dizalimi. Saya ingin mengumumkan bahawa acara kita pada malam ini yang disiarkan melalui liputan media tvselangor.com, melalui Facebook TV Selangor ya, sekarang mencecah 700 orang penonton. Betul? Betul Abang Barin? 700. Jadi harapnya kita gempakkan lagi dalam WhatsApp, Twitter, Facebook anda sekarang. Dah boleh, bila Kak Wan meluncurkan buku ini, tuan-tuan pun bolehlah tangkap gambar, berselfie dengan buku ini, seterusnya masukkan. Tadi kita larang sedikit kerana nanti hilang thrillnya. Suspend orang melihat cover buku. Setakat yang kita paksi dan juga ide mendapat feedback ya, daripada teman-teman yang melihat publicity yang kami war-warkan sejak 2-3 hari yang lalu, mereka memberi komen, alhamdulillah muka buku, cover buku bagi buku ini dikatakan menarik. Betul? Betul? Setuju? Setuju? Harap-harapnya Datuk Seri Anwar bila dapat pun di penjara pun bersetuju kan? Okey, jangan lupa tuan-tuan dan puan, hari Jumaat ni Datuk Seri Anwar Ibrahim juga akan muncul lagi di Mahkamah Jalan Duta. Betul Pak Rusli? Jadi marilah kita sama-sama memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana yang kita tunjukkan di Mahkamah Pulau Pinang 3-4 minggu yang lalu, sampaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjerit reformasi ya. Itu memang pertama kali kita dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu semangat, melihat para penyokong yang menunjukkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sehinggakan Datuk Seri menjerit bersama kita ya. Okey, dipersilakan Kak Wan atau Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, ke pentas memberi ucapan dan kemudian meluncurkan buku himpunan artikel anekdot puisi yang berjudul Dua Dekad Dia Dizalimi ini, yang diterbitkan oleh Institut Darul Ihsan dan juga Seniman Paksi Rakyat Paksi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudara Rozan yang berbahagia, Datuk Profesor Ridwan, YB-YB, Dr. Syed Hussein Ali, Sastrawan Negara Pak Samad, teman-teman semua, Ibu Ken Zuraida, hadirin hadirat yang dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersama-sama dalam satu suasana yang santai, yang sekira kalau Saudara Anwar ada di sini, sungguh bahagia merasakan di kalangan teman-teman. Dan dia mungkin memberikan kita, bersama kita dengan dalam dikata rohnya bersama. Sebab Saudara Anwar adalah yang selalunya dalam program-program bahasa sastra untuk memberikan peningkatan terhadap budaya, terutama budaya timur, bagaimana manusia itu, manusiawi itu, dhamir manusia itu diperkayakan dengan semua ini dalam erti kata-kata, bentuk bahasa yang indah. Sebab saya tak berapa pandai dalam bahasa dekat ini, sebab saya science student. Science student ni cut high and dry, just factual. Tetapi apabila saya berkahwin dengan Saudara Anwar, barulah sedikit demi sedikit saya mengetahui dan appreciate apa itu bahasa yang indah, apa itu perasaan yang telah yang dinukilkan dalam bahasa. Dan saya kira bahawa lagu-lagu P. Ramlee juga ya memberikan saya sedikit pengajaran tentang indahnya bahasa, bagaimana kita mengetahui dan mencorakkan seorang personaliti manusia itu. Pada malam ini saya tidak bersedia sebab saya ingat saya diberikan satu sajak untuk baca. Dan banyak-banyak sajak saya tak tahu nak baca. Jadi saya tengok Profesor Ridwan cakap, saya pun akan bercakap. Datuk Saifuddin Abdullah bercakap, saya akan bercakap juga. Sekurang-kurangnya saya dah belajar sikit bercakap. Saya nak beritahu bahawa apa yang saya lalui apabila saya berkahwin dengan Saudara Anwar. Dan Saudara Anwar yang Saifuddin Abdullah kenal di Malay College, ya, MCKK dan Budak College dan Sekolah Mat Syah, saya tak kenal. Pada masa itu saya tidak kenal Anwar Ibrahim, hanya dalam magazine ya, sebagai pemimpin pelajar. Itu saja yang saya kenal. Namun apabila sudah berkahwin dan mungkin anak muda-muda ni nak tahulah bagaimana saya bertemu dengan Saudara Anwar. Bagaimana kami bertemu jodoh. Dulu tak ada WhatsApp. Dulu tak ada Facebook. Tak ada. Yang ada no handphone, no smartphone, nothing. Yang ada adalah phone yang yang antik-antik yang teruk-teruk kan. Dan juga ada dulu in the car, apabila Anwar menjadi menteri, Datuk Nazli pun tahulah, the handphone, the phone in the car, berat lah, besar tu. Itulah cara-cara itu. Dan itu kami berjumpa. Dan kali pertama Saudara Anwar jumpa saya, apabila saya di Houseman di hospital besar. Dulu dia panggil HGH, General Hospital, KL. Saya menjadi Houseman dan kita bertemu. Masa dulu Dr. Mahathir belum tukar night time. You all do not know that time changed. Yeah. Dulu kita timing kita dengan Sabah Sarawak ada beda 30 minit. Dan saya on call, saya jumpa. Dan itulah pertama kali saya bawa tidur berapa jam. Allah, you know, kata jumpa-jumpa dan apa kami cakap adalah tentang
bagaimana dia nak pergi ke Iran. Pada masa itu Ayatullah Khomeini baru menang di Iran. Dan dia adalah salah seorang daripada Asian young leaders yang dipilih untuk pergi bertemu dengan Ayatullah Khomeini di Tehran. Okay. Berjumpa, lepas tu hilang 2 minggu. Allah. Sebab saya juga ada dulu, ada juga ramai juga yang interested. Jadi ini considered shortlisted lah kan. Jadi hilang 2 minggu habis lah. There goes a good candidate man. Tak adalah, ini adalah berseluruh. Sebab saya nak katakan bahawa Surah Anwar ini hidup dia banyak dalam erti kata cuba membuat sesuatu amalan amal jariah. Apabila Prof. Ridwan kata dalam erti kata pembangkang Malaysia Islam dalam Malaysia ini, saya teringat arwah Ustaz Datuk Syekh Azmi. Dulunya dia adalah mufti Pulau Pinang. Apabila Saudara Anwar dipecat, dia telah tinggalkan jawatan beliau dan masuk dalam Parti Keadilan Nasional. Dia menceritakan bagaimana Saudara Anwar membuatkan isu cara mana kita membuat pajak gadai Islam, rahnu. Bagaimana ada kertas kerja. Dan ini apabila datangnya krisis ekonomi 98-99, Ar-Rahnulah yang memberikan profit pada masa itu. Ini adalah salah satu daripada sumbangan Anwar Ibrahim kepada pembangkan Islam di Malaysia. Ini bukannya Anwar nak mendabik dada ataupun kita nak claim apa-apa. Hanya Allah lah yang memberikan kita dan menilai apa yang kita buat dalam hidup kita ini. Dan apabila malam ini penghargaan pada Saudara Anwar sebagai seorang anak Malaysia, ini adalah penting kerana anak-anak muda ni. Kenapa saya memilih untuk bercakap dengan anak-anak? Andalah masa depan negara ini. Andalah yang akan membawa obor perjuangan bersama. Andalah harapan kami. Sebab inilah kalau ada buku ini menjadi pengajaran sekurang-kurangnya apa yang telah dikorbankan dalam hidup kami. You hold to it. Peganglah pada nilai. Apa-apa pada manusia hanya nilai. Nilai yang menentukan perbedaan antara takwa dan tidak. Jadi pada malam ini saya sungguh berbangga, sungguh bersyukur bersama-sama dengan teman-teman yang lama dan baru, past, present and the future, dengan rasa sungguh bangga, sungguh bersyukur saya lalui. Bersyukur saya merasakan detik-detik ini untuk kita kongsi bersama supaya menjadi tinta titisan daripada sejarah kita dalam negara yang kita cinta ini. Dan doa agar Allah memberikan kita segala kebaikan and fireworks in the background. Because there's fireworks, tengok. See? Dengan ini saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim meluncurkan buku Anwar Adizal ini. Terima kasih. Terima kasih Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail atau lebih dikenali sebagai Kak Wan. Ya, kepada para penyumbang karyawan artikel dan juga puisi, sila bersedia apabila selesainya peluncuran, anda diminta untuk ke depan dan mengambil sebuah naskah ya daripada
kawan, setiap orang penyumbang karya akan mendapat 10 buah naskah sebagai tanda apresiasi terhadap mereka semua kerana menyumbangkan tulisan-tulisan artikel, anekdot dan juga puisi-puisi mereka. Okey. Itu begitunya peluncuran buku Dua Dekad Dia Dizalimi terbitan Institut Darul Ihsan IDE dan juga seniman Paksi Rakyat Paksi. Itu dia kita punya gimmick untuk buku ini di mana kawan meletakkan gambar insan yang kita rindui, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di depan, di gambar replika muka buku kita. Semoga buku ini menjadi buku hangat di pasaran. Siapa yang mengaku menyayangi Datuk Seri Anwar Ibrahim, siapa yang mengaku suka puisi, siapa yang mengaku anda adalah para peminat tokoh-tokoh, para penulis dalam buku ini, harapnya pastikan anda membeli buku. Okey, saya memanggil sekarang semua karyawan kita ke depan untuk sebagai satu simbol menerima sebuah naskah buku daripada Kak Wan. Kita umumkan berdasarkan abjad ya. Pertamanya, mereka yang menulis artikel dan anekdot, catatan tentang dia, Anwar Tahir, dipersilakan. Anwar Tahir, Amidi Manan, Dinsman, Dr. Syed Hussein Ali, Hasan Karim, Kamarudin Jaafar, Prof. Syarudin Badarudin, Sari Sungip, Saifuddin Abdullah dan seterusnya, mereka yang menyumbangkan puisi tentang dia, Sastra Negara A. Samad Said, Abdul Karim Muhammad, Abdullah Abdul Rahman, Ah Karim, Ahmad Safarman Dolah, saya tak nampak Pak Ahi ya, tadi ya, Pak Ahi Nosa Iskandar, Anwar Tahir, Pak Anwar tadi dah dapat ya melalui artikel, Arafat Hambali, Dr. Muhammad Nasir Hashim, Hanif Hanif, Hasbullah Abdullah, Hasni Abbas, Hasri Harun, HMS Abu Bakar, Izaruddin Sakib, Ishak Yusof, Kasim Muhammad, Masyita Sulaiman, Muhammad Nasir Muhammad, Saudari Masyita sebagai wakil kepada Allahyarham ayahnya Muhammad Haji Yusof, Allahyarham Muhammad Haji Yusof pernah menulis puisi yang berjudul Apa Khabar Saudara Anwar Ibrahim, puisi Bebas, Bebaskanlah Dia, Seribu Kali Anwar Tak Bersalah. Seterusnya, Nik Muhammad Yusof, Nik Ismail, Nur Salimah Abu Mansur, Nur Salmi,
Samsiah Ismail, Samsul Iskandar Mat Akin, YB kita ya. Saudara Samsul Iskandar mengasihkan puisi Pesan Kiai Masum Bondo Woso. Yasin Saleh atau Pak Yasin, Yusuf Abdullah, Zairuddin Hashim, dan akhir sekali saudara Rozan Nazin Mat Rasib. Okey, terima kasih. Ya, dengan sebutan tadi nama-nama, nampaknya tuan-tuan dan puan-puan pun dah berkenalan dengan para penyanyi kita ya. Sekarang sesi bergambar untuk para media dan tuan-tuan dan puan-puan mengambil gambar. Begitu pentingnya kita merakamkan segala pengalaman, maklumat, fakta yang berkaitan dengan perjuangan reformasi, perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan teman-teman para pemimpin. Perlunya kita menunjuk penghargaan kepada karya-karya puisi yang dihasilkan oleh para pejuang, aktivis. Okey, seterusnya saya memanggil, kita menyambung sesi acara kita malam ini, acara baca puisi Bumbung at Shah Alam yang diadakan setiap minggu pertama setiap bulan ya. Seterusnya saya panggil YB Sa'ri Sungip ke depan untuk membaca puisinya. Dipersilakan. Cipta masa depan buat kita semua. Satu masa depan. Bahkan engkaulah masa depan itu. Ya, dari setiap getaran hati nurani rakyat, engkau masa depan itu. Dikepung oleh tembok-tembok batu dan jejari-jejari besi dalam penjara sunyi sepi, kau hadapinya dengan penuh tabah, maka runtuhlah kezaliman si penzalim itu. Dibakar jiwa kentalmu dengan semangat reformasi, maka menyalalah obor yang mengarahkan kami menghadapi dengan tabah menuju ke arah negara rahmat untuk semua. Dilonjakkan akal budimu, maka terbentuklah kami sebagai saf-saf pejuang yang tidak pernah gentar kepada makhluk, tapi hanya pasrah taat kepada Allah. Kepintaran dan kebijaksanaan siasahmu mengukuhkan kebenaran, menegakkan keadilan, serta mencipta sebahagian dari cinta murni sesama insan dan sekitar. Bagaimana kiranya sedemikian itu? Kita semua ingat bahawa hampir genap dua dasawarsa hari ini tidak ada apa yang dilalui oleh seluruh insan di bumi ini selain sama-sama kita meniti dan menuju harapan baru.
Bertambah ramai rakyat Marhain yang bangun setiap pagi sedar dan berazam untuk menolak rejim usang yang bobrok menunggu ambrok. Setiap pagi bertambah ramai rakyat yang mual dengan negara kleptokrasi yang diterajui oleh para perompak, penyangak dan penyangon wang rakyat. Kita semua sedar dan tahu bahawa negara kleptokrasi merujuk kepada negara yang dikuasai oleh maling atau pencuri harta rakyat. Dengan itu, setiap hari yang kita lalui adalah suatu masa depan yang mulia. Manakala gelap gelita dan sunyi sepi yang memekakkan telinga bagimu adalah kemurnian dan pencerahan bagi kami. Hari-hari yang berlalu untuk kami adalah lantaran usaha gigihmu mencipta masa depan buat kami. Ranjau getir yang kau lalui telah melahirkan pejuang-pejuang masa depan dan pada saat ini dan ketika ini di kalangan kami. Bebanan dan tribulasi kini semua itu telah menjadi terlalu kecil dan kerdil yang tidak perlu diberi apa-apa sanjungan maupun pujaan. Engkaulah masa depan itu. Engkau telah tiba di simpang lurus masa depan itu dan engkau telah membawa kami ke destinasi itu walaupun tidak sepertimu, perjalanan kami masih jauh lagi. Terima kasih YB Sari Sungim atau Pak Abu. Ya, tuan-tuan tadi mungkin perasan apabila kita memanggil mereka, saya tak menyebut gelaran ya. Pasal semasa kita berbincang nak menghasilkan buku ini, kita berkata pada diri kita nak tak nak panggil gelaran tu. Tapi malangnya itulah, orang dikenali dengan pelbagai kerana pangkat mereka, gelaran mereka. Jadi kalau saya tak sebut, kalau saya sebut Pak Abu je, orang tak kenal pula kan. Jadi kena sebut sikit YB Sari Sungip. Kena sebut juga apa ni, macam tadi contohnya mereka yang tak menyumbangkan karya tapi tu hadir bersama kita seperti Ustaz Badrul Amin, perlu saya sebut jawatan beliau. Jadi supaya orang kenal, dan mungkin tidak kenal mulai malam ini, diharapkan anda lebih kenal mereka ya. Okey. Seterusnya saya menjemput, selalu saya sebut Pak Yasin. Saya kena sebut nama penuh beliau supaya tuan-tuan para peminat yang meminati filem mengenali beliau ya, Pak Yasin Saleh, untuk menyampaikan puisi beliau. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, Pak Yasin Saleh dikenali kerana menghasilkan filem terkenal iaitu Ali Setan 2 dan juga filem yang memecah rekod industri perfilman Festival Filem Malaysia kerana memenangi tak silap 10 anugerah ya. Sila Pak ke depan. Pak Yasin Saleh melalui filem Dia Ibuku dan Potret Maria. Pak Yasin, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera kepada semua pelaksana kata-kata. Dalam sajaknya matahari Tanaugi, almarhum W.S. Rendra meninggalkan kita ungkapan keramat. Perjuangan adalah perlaksanaan kata-kata. Jadi saya rasa bertuah malam ini dapat berada di kalangan pelaksana kata-kata keadilan dan reformasi. Saya menyumbang 2 buah saja. Sajak pertama saya tulis di Permatang Pauh
pada waktu saya tumpang berkhidmat bersama dengan Allah Yarham Suhaimi Said daripada Temerlo, dan satu saja lagi saya tulis sebagai hadiah ulang tahun kelahiran saudara Anwar Ibrahim 10/8/2016. Sajak pertama, dalam masyarakat orang telanjang, apalagilah yang tinggal bagi suatu bangsa yang kehilangan semalamnya. Keris di pinggang tak lagi diasap harum kemeyan, tak lagi diusap limau langiran. Dan setiap kali terhunus, setiap itu pula ia kembali terserung tanpa menikam apa-apa. Makanya di manakah lagi akan tercari erti semangat besi kursani, erti keramat daulat pertiwi, erti keperwiraan gagah berani suatu bangsa bernama Melayu yang asyik menyanyikan lagu siluncai yang lemas di tasik kedayusan abadi. Duhai Melayu, apakah keris lambang kepahlawananmu kini cuma sekadar alat persendaan para sida-sida di pentas erotika bangsa di mana berkumpul sang bacul memuja si kianat bertahta, di mana si bangang dan si tolol bertemasya merayakan ketuanan mereka sebagai rakyat tolol yang tanah airnya kian dogol dan mandul? Duhai Melayu, apabila suatu bangsa sudah tidak dapat lagi membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, makanya bangsa itu sudah mula membuangkan pakaian di tubuh. Karena di dalam masyarakat orang telanjang yang berpakaian dianggap biadab dan amat tidak sopan. Syabas saudaraku Anwar Ibrahim, kau masih menjadi wira yang tidak membuang pakaianmu, dan obor perjuangan masih jua tetap benderang di tanganmu. Semoga selamatlah engkau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Permatang Pau, 17 Ogos 2008. Saya cuba mengelak daripada terlampau banyak masa saya ambil, tetapi sajak ini tidak akan lengkap kalau saya tidak bacakan sajak yang lagi satu. Ini agak pendek. Saudaraku Anwar Ibrahim, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiranmu. Masa kita remaja dulu, kita, kau dan aku, dan ramai sahabat kita juga suka tonton film Hindustan, kan? Kan? Hero-nya asyik kena hina nista, kena fitnah dan kena lanyak pula lagi tu. Keruknya pakai baju belang misai melintang, asyik menang, menang dan menang. Tapi di hujung filem, biasanya di atas puncak gunung ganang, keruk tertonggeng kena terajang dah hero, jatuh terguling-guling ke tebing curam, KO. Seluruh panggung penonton bersorak girang sebab hero mereka akhirnya menang. Dan hero pun menang sebab dia hero. Dan hero menang sebab dia bukan kru. Saudaraku Anwar Ibrahim, masa hero menang di puncak Gunung Ganang sudah kian hampir datang. Karena hero sudah tentu akan menang akhirnya, sebab dia hero, sebab dia bukan kru. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiranmu, duhai hero.
182016. Terima kasih Pak Yasin Saleh. Pak Yasin Saleh adalah orang yang pertama menghantar karya ya, apabila idea dan juga paksi mengumumkan bahawa kita berniat berhajat untuk menerbitkan buku ini. Okey, seterusnya saya menjemput Ahli Parlimen Bukit Katil, mantan Ketua Angkatan Muda Malaysia YB Samsu Iskandar Mat Akin menyampaikan puisi beliau. Dipersilakan. Dan seterusnya selepas itu, isteri kepada Allahyarham WS Rendra. Anakku, Anwar Ibrahim itu ibarat potongan kain untuk dibuat pakaian. Potongannya sempurna, kainnya lumayan. Anakku, terserah pada kalian sebagai tukang jahit untuk segera menyiapkan jahitannya. Kalau kalian bercakaran, tergendalalah jahitannya. Kalau kalian menjahit kain yang lain, pasti tertangguh jahitannya. Anakku, telah dipeturunkan oleh guru-guruku satu cerita untuk dijadikan pedoman hidup di dunia. Di sana terdapat lelongan alat permainan iblis durjana. Oleh kerana harganya murah, ramai manusia yang terpedaya. Ada yang membeli dengki, khianat, tipu helah dan adu domba. Namun ada satu alat yang jelek dan tua, tidak mampu dibeli kerana mahal biayanya. Maka bertanya mereka, apakah nama alat yang istimewa ini? Jawab iblis, inilah alat ampuh bernama putus harapan. Justru anakku, jangan sesekali engkau putus harapan, kerana sosok Anwar ini mesti kita menangkan. Wallahualam. Terima kasih. Ya, seterusnya Ibu Ken Zuraida untuk ke depan. Klek, klek, piung siro, ane ngendi, enggal tulungono, awakku ke jemplung ware. Kula kepan us me pecah. Kelek-kelek, di manakah ibumu? Tolonglah, datanglah cepat. Tubuhku hampir karam dimakan air. Cepatlah datang, ambillah, angkatlah aku. Itu keadilan yang nyaris tenggelam. Saya akan membaca sepotong puisi tulisan sahabat Dr. Usman Nawang. Ibuku,
dengan apologi kepada Hong Lam. Ibuku mempunyai 1000 mimpi yang dipikulnya tiap hari. Sambil menimangku, ia pun bernyanyi. Timang tinggi-tinggi, dapur tak berasap. Bila besar nanti, jangan masuk lokap. Ibuku tidak mengenal buku dan sekolah. Tiap pagi terbongkok-bongkok di lumpur sawah. Menggaru betisnya dikerumuni lintah. Hatinya selalu teringat suaminya yang mati melarat setelah dikerumuni lintah darat. Ibuku tangannya kasar berbelulang, mengangkat batu bata bangunan. Wajahnya dibedaki debu beterbangan. Ibu tidak pernah mengenal supermarket. Tinggal di bilik sempit, upah buruhnya sangat sedikit. Ibuku tidak punya peti TV, tidak berpeluang pula menontonnya. Tak pernah mengikuti laporan parlimen atau ceramah bagaimana menambah jumlah penduduk. Tidak pula tahu adanya forum kemiskinan atau pertunjukan masak-masakan dengan resep yang sangat menakjubkan. Ibuku setiap pagi berulang ke kilang, bekerja dengan tekun hingga ke malam. Mikroskop itu menusuk matanya dengan kejam. Kaburlah mata diselaputi logam. Ibuku tidak tahu tentang hak asasi, apalagi tentang seni dan puisi. Jika ditanya makna melabur, nama-nama saham yang menjanjikan makmur, atau tentang dasar pandang ke timur, ibu tersenyum, menunjukkan mangkuk bubur yang melimpah kanji beras hancur. Oh, ibuku sayang, di negerimu kau menumpang. Sesekali ku dengar ibu menyanyi pantun tradisi caranya sendiri. Siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, tak boleh jadi menteri. Kak Wan, Bang Samad Said, sahabat-sahabat lama, saya teringat pertemuan terakhir dengan Pak Anwar. Beliau ikhlas datang kepada pertemuan untuk mengingati 100 tahun Sumpah Pemuda di Batu, kota kecil di Jawa Timur. Pada tengah malam buta, beliau mengirim sebuah cake dengan ucapan selamat ulang tahun Ken Zuraida. Saya terpana, tertohok, terkejut. Sedemikian besar perhatian beliau akan makna persahabatan melalui bahasa. Karena untuk pertama kalinya pada 1991 saya mendengar kata-kata bertuah beliau, Nusantara ini dipersatukan oleh bahasa. Oleh sebab itu, bahasa adalah senjata. Pak Anwar, sehatlah di sana. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan keberanian adalah pelaksanaan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ken Zuraida, istri kepada Allahyarham W.S. Rendra. Allahyarham Usman Awang, sastra negara kita, menghasilkan puisi itu semasa ulang tahun kelahiran
Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pertama apabila beliau dimasukkan ke dalam penjara pada tahun 1998 yang dihasilkan pada Ogos 1999. Judul Saudara Anwar Ibrahim. Palu telah dijatuhkan lama sebelum tanganmu terikat ke belakang. Kau gegar aras kayangan kekuasaan yang mula tergoncang. Sekali tanganmu terancung ke udara, sejuta teriakan menyambutnya. Sekali suaramu terpancar ke angkasa, sejuta gelombang gema menyambutnya. Demi sumpah perjuangan, demi maruah keadilan, tabah dan gagah, tidak pernah undur. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya menjemput mantan Presiden ABIM, Saudara Amidi Abdul Manan, untuk membaca petikan artikel beliau. Dan seterusnya, kemudian menjemput Saudari Samsiah Ismail untuk bersedia mendeklamasikan puisi beliau. Okey, dipersilakan Saudara Amidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin-hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, apabila saya diminta untuk mencatatkan kenang-kenangan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebenarnya saya tidak begitu mempunyai begitu banyak kenangan bersama dengan beliau. Tapi tiba-tiba saya teringat kisah di mana satu petang saya pulang ke rumah dari Unicell, kemudian tiba-tiba saya diserbu oleh anak-anak saya. Lantas mereka bertanya beberapa soalan yang begitu memberikan kesan kepada diri saya. Abah, siapa Anwar Ibrahim? Kenapa ditahan dalam penjara? Abah kenal ke dia? Itulah antara soalan anak-anak saya. Kemudian saya menjawab, Anwar Ibrahim bekas Presiden ABIM kedua. Dia pernah menjadi timbalan Perdana Menteri Malaysia. Jawabku ringkas. Aku terdiam sebentar memikirkan bagaimana jawapan terbaik untuk soalan-soalan yang lain. Kenapa anak-anak abah nak tahu tentang Anwar Ibrahim? Soalku bagi meninjau sebab soalan-soalan itu dikemukakan. Ada orang beritahu kami dia difitnah. Betul ke? Fitnah itu apa bah? Wah, semakin banyak soalan tambahan bisik hatiku. Fitnah adalah tuduhan tidak benar yang ditujukan kepada seseorang. Anwar telah dituduh melakukan sesuatu yang dia tidak buat. Dia dizalimi. Aku memulakan sesi penerangan. Tapi kenapa hakim ikut je? Hakim jahat ke? Soal mereka makin sukar untuk ku jawab. Kan kita ada Perdana Menteri. Kenapa dia tak bebaskan Anwar? Baiklah, biar Abah cerita dulu, nanti baru tanya. Saya memikirkan jawapan yang terbaik. Saya tidak mahu untuk anak-anak saya kehilangan rasa cinta kepada negara lantaran kebobrokan yang semakin menggila. Lantas, saya cuba untuk memberikan penerangan demi penerangan. Dan selepas solat maghrib itu, saya termenung memikirkan soalan anak-anak saya tadi. Aku berserah agar jawapan dan penjelasan aku mampu mengungkapkan makna dalam kehidupan anak-anakku. Benar, semenjak 1998, kebanggaanku kepada negara ini terhakis satu persatu. Keadilan telah lenyap sehingga ke peringkat yang tertinggi. Pendidikan, integriti, tata kelola kerajaan, kesihatan, sehinggalah sukan, tiada apa yang boleh dibanggakan. Segala macam konflik yang melingkari segenap institusi, baik yang mewakili kepentingan agama atau rakyat awam, menjadikan aku warga yang semakin rendah keyakinan diri. Terbayang wajah teman-temanku di negara jiran yang bersama berkongsi semangat reformasi, berbangga dengan perubahan dan hak yang mereka nikmati hari ini, bangga dengan perjuangan bangsa
yang mendombrak keborokan. Itu belum kisah anak-anak pelajarku yang berhempas pulas membanting tulang siang dan malam, bekerja menyara keluarga dengan pelbagai sumber pendapatan. Rata-rata mereka memerlukan lebih dari satu pekerjaan. Apakah kebanggaan yang kita ada jika segala beban kehidupan menghempap lalu menjerut batang leher rakyat? Kekayaan negara yang Tuhan kurniakan tidak rakyat kecapi. Ya Allah, semakin kerdilnya diri ini, lemahnya hamba-Mu ini, aku terpasung dalam kebusukan nafsuku sendiri. Tiada sebarang kebanggaan yang boleh aku ceritakan kepada anak-anakku. Di manakah akan kubina cinta dalam hati anak-anakku pada tanah airnya sendiri? Aku tidak betah menipu. Aku tidak sanggup memalsu wajah sebenar pertiwi kepada anak-anakku. Namun, sebelum lawangan azan Isyak menjengah telingaku, tiba-tiba ada semacam semangat menyerap ke dalam tubuh. Terbina rasa bangga tanpa dipaksa-paksa. Aku teringat satu perbualan ketika berkunjung ke Istanbul. How is Anwar? I proud to be Anwar's friend for a long time. Benar, Anwarlah kebanggaan kita. Tiada siapa yang boleh menafikan bahawa di sebalik segala kegawatan dan kebusukan yang bermaharaja lela hari ini, ada seorang wira yang terus tegak berdiri dengan berani menyanggah segala kefasadan. Namun kebanggaanku kini sedang terpenjara. Dia sanggup memajakkan kebebasannya demi kemerdekaan kita semua. Keberaniannya, semangatnya, ketegasannya dan kebijaksanaannya menjadikan kita terus bersama di bumi bertuah ini. Getar suaranya kita rindui, pandangannya dan buah fikirannya amat kita nantikan. Kemunculannya di khalayak membuatkan kita gembira. Moga perjuangan yang membuatkan kita terlepas dari jeratan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap golongan mustadafin yang rela diperlaku zalim tanpa ada sekelumit pun penentangan. Moga kita terselamat dari herdikan para malaikat apabila mendengar alasan kita sebagai kelompok rela ditindas. Tiba-tiba, titis air mata mengalir. Aku tidak mengerti apakah makna titisan air mata itu. Adakah ia air mata kegembiraan, kerinduan atau kesedihan? Cuma yang pasti, aku telah bertemu kebanggaanku, Marwah, sebagai warga Malaysia hari ini. Terima kasih. Terima kasih saudara Amidi. Untuk pengetahuan ya, saudara Amidi kita ditahan bawa akta ISA pada malam beliau ijab kabul ya, berkahwin semasa zaman reformasi. Ya, itu antara yang memang kita sangat terkejutlah. Seorang pengantin malam ijab kabul ditangkap bawa akta draconian ISA. Okey, seterusnya seperti yang saya umum tadi, Kak Samsiah Ismail. Kak Samsiah, dipersilakan. Dan selepas itu saudara Ishak Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bila Rozan sebut saudari Syamsiah tu, saya terlupa saya nenek dua cucu. Terasa balik zaman kat kampus duk dengar Datuk, masa tu tak ada Datuk lagi, Anwar Ibrahim berceramah di kami punya speaker's corner yang sekarang dah jadi arwah. Tak ada lagi dah speaker's corner. Jadi hari ini, walaupun ada tiga puisi saya, saya pilih satu sahaja yang terpendek sebab nampaknya malam semakin tua. Saya memilih puisi di muka surat 160 bertajuk Malang Fikirmu Sahabat. Apakah kau fikir dengan memasung dia di sebalik jeriji-jeriji besi itu, maka perjuangannya kan berakhir? Apakah kau fikir dengan menggari kaki tangannya, maka darah pahlawannya kan berhenti mengalir? Apakah kau fikir
dengan segala canangan fitnah terhadapnya, maka dia akan tersingkir. Malang fikirmu, sahabat. Jangan kau harap jeriji besi dan garimu cukup ampuh untuk menghancurkan semangatnya sebagaimana leburnya jasad Al-Tantuya. Malang fikirmu, sahabat. Perjuangannya tidak akan tergugat walau taufan fitnah melanda dahsyat, membadai tubuh kerdilnya, malahan gema laungan keramatnya masih subur membaja jiwa rakyat. Dan sahabat, ingin ku ingatkan dirimu dan segala kuncumu, usah kau fikir tubuh kerdil itu akan tunduk layu, diam membisu, membeku. Ingin ku ingatkan, wahai sahabat, tubuh kerdil itu akan terus menyengat selagi masih ada hayat. Tak ada badai yang mampu menggugat, tak ada taufan yang ampuh menyekat, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Kak Samsiah Ismail. Kak Samsiah adalah karyawan kita dalam Seniman Paksi Rakyat. Seterusnya Encik Ishak Yusuf dengan puisi yang berjudul Anwar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puisi buat semua. Saya sampaikan hari ini bahawa hari ini adalah hari pertama saya menjejak kaki di pentas puisi, semata-mata kerana Anwar. 54 tahun usia saya, saya berjinak dengan sastra dan seni. Inilah pertama kali saya berdiri di khalayak puisi untuk menyatakan isi hati. Terimalah, Anwar. Jiwamu dipertikai, dipersalah, malah dihina, caci, dijajah sepelusuk alam ini. Sejak itu bertebaran suara reformasi menyusuri celah-celah barisan kuda-kuda merah, memancur limbah berasid fitnah. Anwar, kentalmu terbukti di pintu jeriji besi yang jijik, menghamburkan semangat juang. Semangat juang Tok Bahaman, semangat juang Mat Kilau, malah Tok Kenali. Relamu tidak standing akurnya juak-juak itu memamah lunyai akta yang tersedia. Redamu menjangkau serata dunia, turut mendoakan. Kesian kali kau dipaksa, aku janji. Sekian kali juga kau berdiri mengangkat kata, lawan, tetap lawan. Anwar, telah ku telek insan seluruh dunia, tiada aku temu bauan serupa harumanmu. Kini kau terpasung lagi dengan ikatan rantaian besi penjara. Namun percayalah, jutaan Anwar sedang menanti semboyanmu berbunyi, buat menyapu bersih daki-daki yang melata di bumi bertuah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Ishak Yusof. Jadi sebelum saya memanggil penyair terakhir kita untuk deklamasi, ya, minta maaf saya tak dapat nak panggil semua karyawan kita yang menghasilkan puisi, yang menghasilkan artikel anekdot. Tapi tidak semestinya kita tak boleh membaca karya-karya anda dalam acara baca puisi Bumbung atau di mana-mana majlis lain, ya.
tidak semestinya pasal kesuntukan masa. Kalau kita nak baca semua puisi karya ni, saya rasa kita boleh sambung di depan penjara Sungai Buloh kan, sampai pastikan setiap malam kita boleh buat, pasti berjayanya. Okey, sebelum saya memanggil penyair terakhir kita untuk membaca, kepada semua penyumbang karya, jika anda masih lagi belum mendapat 10 buah naskah, 9 buah naskah anda, sila pastikan anda mendapat mengambilnya daripada kaunter di sebelah kanan saya, ya. Setiap para karyawan menerima 10 buah naskah. Okey. Saudara yang dikenali lebih mesra dengan nama Cik Din, Saudara Zairuddin Hashim, menyampaikan puisi beliau, Maramun Jangan Apa Khabar Saudaraku Anwar. Dipersilakan Cik Din. Kalau boleh Cik Din terangkan sedikit apa yang dimaksudkan Maramun Jangan. Saya nak sebut ni daripada dulu, asyik susah sangat, tapi ianya sebenarnya satu slogan, ya. Slogan. Dipersilakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Zairuddin Hashim, boleh panggil Cik Din. Puisi saya yang ujung sekali, sebab nama saya Zack kan, dia ujung sekali. Maramun Jangan ni, mengikut pembacaan saya, kalau ikut senior-senior ABIM dan PKPM, Maramun Jangan ni singkatan untuk Mara ke depan, mundur jangan. Satu kelab yang digerakkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan sahabat-sahabat dia seperti Datuk Fauzi Abdul Rahman dan sebagainya di MCKK. Saya percaya semua pun tahu. Yang mana di MCKK ni, Datuk Seri Anwar dah gerakkan, masa tu baru tingkatan 1 tak silap saya, bersama dengan sini-sini tingkatan 5 MCKK untuk bantu orang-orang susah di sekitar Kuala Kangsar. Antara kisah yang paling popular ialah bila Datuk Seri dan kawan-kawan dia yang ketika itu masih lagi pelajar sekolah, dia tolong ada seorang nenek tua ni, rumah dia, atap dia bocor. Jadi Datuk Seri Anwar ni kumpul dana dengan kawan-kawan dia untuk ganti atap tu. Jadi benda tu kita nampak kecil, tapi sikap kebajikan ni maknanya dah dipupuk untuk bantu orang, untuk berjasa bantu orang ni daripada zaman ketika masih lagi bersekolah. Jadi itulah Maramun Jangan. Kalau Abang Rozan tanya tadi tu kan, Maramun Jangan ni mara ke depan, mundur jangan. Kalau saya cerita nanti jadi macam buku sejarah pula. Ya, hari ini insyaAllah puisi saya bertajuk Maramun Jangan Apa Khabar Saudaraku Anwar. Tatkala kita hari ini di atas bumbung Institut Darul Ihsan, kenang-kenanglah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berada di balik tirai besi, yang mana perjuangannya sejak daripada zaman MCKK sampai ke PKPM, PBMUM dan sebagainya untuk bantu masyarakat, tinggallah pula baik ketika bersama pembangkang mahupun dalam kabinet, sentiasa berusaha untuk perjuangkan nasib rakyat insyaAllah. Apa khabar saudaraku Anwar? Mara ke depan, undur jangan. Sedari remaja kau sematkan semangat kental memartabat kebajikan. MCKK menjadi saksi, UM menjadi wadah penerus, ABIM PKPM membentuk jiwa pencetus. Bahawa perjuangan mengangkat keadilan itu merentas latar kulit mahupun lapisan elit. Bahawa marhain kaum petani juga punya hak untuk ditatang, punya suara untuk dijulang. Apa khabar saudaraku Anwar? Dari Kamunting ke Sungai Bambu yang menjadi persinggahan rehatmu, dari Baling ke pelusuk dunia, harum namamu menegak kebenaran padu. Lawan tetap lawan, dengan berani kau lawangkan, meski diragut kebebasan, meski mendekam dalam kesakitan. Saat siang menjadi malam, lalu bulan bertukar tahun, semangatmu tak pernah terpadamkan. Duhai rakyat sekalian, negara kita makin menderita, mendung korupsi terus berarak, guruh gawat ekonomi terus menyentak, gelora penindasan para mahain terus menggelegak. Lantas guruh menggerutup menyentap segenap pundak dan benak. Maka ayuh kuatkan kaki,
sederap melangkah mara ke hadapan. Mari bangun ambil peranan sebagai penggerak, pemacu perubahan, menyambut obor reformasi saudara kita Anwar untuk Malaysiaku, Malaysia kita. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih saudara Cik Din. Begitulah berakhirnya bacaan puisi, baca puisi at Bumbung Shah Alam Idea yang kita anjurkan setiap minggu pertama saban bulan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi belum mendapatkan buku yang diluncurkan sebentar tadi, dua dekad dia dizalimi, di kaunter sebelah kanan saya. Malam ini harga istimewa RM20. Selepas ini RM39 di pasaran. Sila war-warkan supaya dapat generasi muda, orang awam, para penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka yang melawan korupsi, rejim zalim dan sebagainya, membaca semangat perjuangan anda yang kita rakamkan dalam buku istimewa ini. Sekali lagi terima kasih, tepukan kepada anda semua, terutama para karyawan yang sudi menyumbang karya ini. InsyaAllah kita akan memperbaiki apa-apa kelemahan penerbitan yang mungkin dapat dikesan dalam buku yang diterbitkan oleh Institut Darul Ihsan, IDE dan juga Seniman Paksi Rakyat ini. Terima kasih.